Aku ingin beli barang dekorasi terbaru. Aku mau baju yang paling baru. Aku juga mau makeup yang terbaru. Oh, cari barang terbaru? Langsung Alibaba aja. Alibaba juga bisa bantu kamu memprediksi barang apa yang kira-kira bakal trending. Bisa jadiin kalian fashionable. Membuat kalian mengikuti tren. Mau cari barang baru? Langsung ke Alibaba aja. Jadi, di mana beli barang murah tapi berkualitas? Jelas Alibaba lah. Mau cari barang yang murah, jangan banyak stoknya, serta dapetin apa yang aku mau. Jelas Alibaba dong. Paling sebel kalau harus nunggu logistik pengiriman barang. Jadi, pengiriman barang apa yang paling bagus? Kau udah bilang Alibaba, Alibaba, Alibaba. Back from Alibaba, sungguh luar biasa. Jenis barangnya beraneka ragam, pengirimannya cepat, semakin kalian belinya banyak, semakin murah. So, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Penawaran dari bos sudah keluar. Harganya bisa lebih terjangkau lagi nggak? Alibaba, kamu bisa beli barang apa saja sambil nyantai di rumah, mudah, nyaman, bebas khawatir. Barang grosir, datang saja ke Alibaba, melayani seluruh keperluan Anda. Kamu pasti sudah tahu fitur promosi TikTok yang keren banget itu dong. Belum tahu? Oke, aku bakal kasih tahu. Apa sih yang gak buat kamu? Fitur keren ini bisa bantu kamu dapat banyak follower baru dan menaikkan jumlah tayangan videomu di TikTok. Begini caranya. Langkah 1, pilih satu video TikTok yang mau kamu promosikan. Langkah 2, pilih tujuan. Misalnya, ingin naikkan jumlah tayangan video, kunjungan ke situs web, atau follower. Langkah 3, selanjutnya pilih audiens yang ingin kamu target. Gampang banget nggak sih? Dengan fitur promosi, kamu bisa memperluas jangkauanmu dan membuat pengaruh yang lebih besar di TikTok. Nih, lihat akun TikTokku. Aku sudah punya 5.000 follower cuma dalam waktu 48 jam. Mau tahu rahasianya? Nggak perlu bayar mahal kok buat pakai fitur keren ini. Kalau mau tahu lebih lanjut cara kerja dan manfaatnya, klik aja tautan di bawah ini. Optimalkan video TikTokmu dengan fitur promosi. Yang nonton videoku kok dikit ya? Gimana ya biar banyak yang nonton? Tenang, tenang. Aku bakal kasih tahu fitur keren yang bisa bantu kamu. Begini caranya. Langkah 1, pilih tujuan. Langkah 2, lalu pilih audience target, yaitu audience yang kemungkinan akan menyukai kontenmu. Langkah 3, terakhir, klik di sini untuk mengatur preferensinya. Dan sisanya serahkan saja pada fitur promosi. Coba fitur ini sekarang dan buktikan hasilnya.